Pemerintah Kabupaten Bungo tak main-main merasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi corona. Pasalnya dari sekian anggaran yang dianggarkan Pemkab Bungo masih menyisakan dan bakal disimpan sebagai dana cadangan yang berjumlah sebanyak 164 miliar rupiah. Perencanaan hingga mekanisme penggunaan anggaran dari hasil rasionalisasi seluruh organisasi perangkat daerah tersebut masih terus dilakukan, pasalnya anggaran sebesar itu rencananya tidak hanya diperuntukkan penanganan COVID-19 saja, namun juga yang terdampak akan mendapat bantuan sembako. Sementara sisanya yang 164 miliar tersebut untuk berjaga-jaga atau menyiapkan jika nanti COVID-19 masih belum selesai sampai waktu yang ditentukan. Yang 164 mudah-mudahan tidak terbanjir, dalam arti COVID tidak berlanjut. Nah, itu kita siapkan dananya, tapi itu masih dalam proses sekarang. Dalam proses untuk legalitas angka 164 itu. Artinya itu dana standby seperti itu, Pak? Ya, kira-kira itulah, tapi safety. Tim Liputan, News TV, melaporkan.